الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dimudahkan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan ibadah salat maghrib, kemudian melanjutkan dengan wirid pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan merupakan bagian bentuk dan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita sebelumnya telah membahas hadis tentang gambaran betapa senang dan bahagianya Allah Subhanahu wa taala ketika mengetahui ada hambanya yang kemudian setelah berbuat dosa bertobat kepadanya. Rasa bahagia, senangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang kembali bertobat melebihi senangnya seseorang yang melakukan safar, perjalanan yang sangat jauh. Kemudian di dalam perjalanan perbekalan makan dan minumnya kemudian beserta kendaraannya ternyata hilang. Karena putus asa mencari perbekalan, makan, minum dan kendaraannya kemudian tidak ditemukan, akhirnya orang tersebut berteduh, tertidur sambil memasrahkan diri menunggu kematian. Tetapi betapa terkejutnya ketika bangun orang tersebut, didapatinya kendaraan lengkap beserta perbekalannya ada di sisinya. Saking bahagia, saking senangnya orang tersebut sampai kemudian sabtul lisan, sampai kemudian salah ucap yang seharusnya dia mengatakan anta rabbi wa ana abduk, engkau ya Allah adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Tetapi rasa senang dan bahagia orang tersebut menyebabkan dia mengucapkan sesuatu yang salah. Kemudian dia mengatakan ana rabbuka wa anta abdi wa ana rabbuk, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Tetapi karena ini diucapkan oleh seseorang yang disebut dengan sabtul lisan, salah ucap, bukan karena kesengajaan. Kalau diucapkan oleh seseorang karena kesengajaan, disengaja dengan penuh kesadaran orang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah hambanya sedangkan dirinya manusia mengaku sebagai Rabbnya, maka ini termasuk perkataan kekufuran. Orang bisa dianggap sebagai kafir. Tetapi karena mengucapkannya karena salah, bukan karena kesengajaan. Terkadang orang karena terlalu gembira, terlalu bahagia, terkadang mengucapkan sesuatu yang salah atau berlebihan. Sebaliknya, terkadang orang terlalu sedih sehingga kemudian menyebabkan mengucapkan sesuatu yang salah atau berlebihan. Kalau diucapkan karena kesengajaan dengan penuh kesadaran, ucapan tersebut menyebabkan orang dihukumi dengan hukum kafir. Tetapi karena itu sebuah kesalahan, maka itu tidak dianggap sebagai amal kekufuran. Senangnya Allah melebihi orang yang demikian. Ketika Allah melihat, ketika Allah mendapatkan hambanya kembali bertobat, maka sangat merugi, sangat disayangkan kalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala yang kemudian enggan atau kemudian mengulur-ulur waktu untuk bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita lanjutkan bab yang kelima dari kitab Ad-Da'awat, bab Ad-Daj'u
ala syikil aiman, bab tentang berbaring miring ke sebelah kanan, berbaring miring ke sebelah kanan. Wallahu alam, kita tidak mendapatkan keterangan dan penjelasan dari pensyarah hadis apa kaitan, apa hubungannya dengan kitab yang di awal kita bahas dengan bab ini. Sebab kitab yang kita bahas di awal adalah kitabud da'wat, kitab yang membahas tentang doa, permohonan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ternyata di sela-sela pembahasan ini oleh Imam Al-Bukhari dicantumkan bab ad-dajju ala syikil aiman, berkaitan dengan berbaring ke arah atau miring ke sebelah kanan, artinya tidak ada kaitan dengan persoalan doa. Tetapi karena ini dicantumkan oleh Imam Bukhari, maka kita bahas tentang hadis ini. Hadis ini diriwayatkan, haddatsana Abdullah bin Muhammad, haddatsana Hisham bin Yusuf, akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Hadis ini diriwayatkan oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha qalat, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 11 raq'ah. فإذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين ثم اتجع على شقه الأيمن حتى يجيء المؤذن فيؤذن له فيؤذن. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat malam atau salat tahajud sebanyak 11 rakaat. Apabila datang waktu fajar, maksudnya masuk waktu fajar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat 2 rakaat yang ringan. Tsumma taja'a ala syiqqil aiman, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai melaksanakan 2 rakaat yang ringan tadi, kemudian Rasulullah berbaring memiring ke sebelah atau bagian kanan, hatta yaji'al muadzin fayudzana, sampai datang kemudian muadzin untuk mengumandangkan iqamat salat, kemudian Rasulullah bangun. Bapak Ibu hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang berbaring, tidur berbaring miring ke sebelah kanan setelah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar. Mungkin pernah disampaikan atau belum pernah disampaikan, Ibu, pembahasan tentang ini. Pembahasan ini berbaring, tidur berbaring miring ke sebelah kanan setelah melaksanakan 2 rakaat sunnah fajar. Memang kalau kita baca di kitab-kitab fikih, syarah-syarah hadis, memang para ulama berbeda pendapat di dalam menghukumi tentang berbaring atau tidur berbaring sebelah kanan setelah 2 rakaat fajar. Ada yang menyebutkan sampai 6 pendapat tentang hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa pendapat ulama tentang ini adalah hukumnya sunnah atau mustahab, sunnah dianjurkan. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa tidur berbaring ke sebelah kanan setelah sholat sunnah 2 rakaat fajar ini hukumnya bahkan wajib. Sebaliknya ada juga yang berpendapat hukumnya justru makruh, bahkan dianggap sebagai bid'ah. Yang ketiga, yang keempat berpendapat bahwa hukumnya ini dibedakan. Kalau orang di malam hari dia melaksanakan qiyamul lail, tahajud sebanyak 11 rakaat sepanjang malam, maka disunnahkan, dianjurkan bagi orang tersebut untuk tidur berbaring ke sebelah kanan setelah 2 rakaat fajar. Ya, tapi bagi yang tidak melaksanakan qiyamul lail maka tidak disunnahkan. Kemudian yang kelima berpendapat bahwa ini tidur berbaring ke sebelah kanan ini termasuk hal yang aneh. Dan yang keenam bahwa berbaring, tidur berbaring ke sebelah kanan setelah sholat sunnah 2 rakaat ini adalah untuk membedakan atau untuk memisahkan antara sholat malam dengan sholat fajar.
Jadi anak 64 cukup banyak, tetapi kalau kita ingin ringkaskan, simpelkan, maka pendapat tentang ini adalah cukup dengan tiga saja. Pertama, yang berdapat wajib. Yang kedua, yang berdapat sunnah. Kemudian yang ketiga, yang berpendapat makruh. Ternyata kalau kita cek dalil-dalil dan hadis-hadisnya, banyak beredar hadis-hadis dari ketiga pendapat ini adalah bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, kenapa banyak dinukil pendapat-pendapat beliau, perkataan beliau berkaitan dengan hal ini? Sebab sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab adalah sahabat yang dikenal paling banyak tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu, seperti sebelum-sebelumnya pernah kita sampaikan, sahabat-sahabat Nabi itu ada yang punya kelebihan keistimewaan masing-masing. Ada sahabat yang dikenal tahu banyak tentang rahasia dari Rasulullah, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Ada sahabat yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram, itu adalah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ada sahabat yang pakar ahli di bidang faraid, adalah Zaid bin Thabit. Ada sahabat yang paling mengerti tentang Al-Quran, bacaan Al-Quran dan qiraat di dalam Al-Quran, ada sahabat Ubay bin Ka'ab, dan ada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan ternyata sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab yang dinukil banyak perkataannya dalam persoalan ini adalah sahabat yang dikenal paling banyak tahu tentang sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ini sahabat yang begitu bersemangat untuk mengetahui sunnah Rasulullah, sampai apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ikuti. Rasulullah datang ke satu tempat, berhenti di tempat itu, diikuti oleh sahabat Abdullah bin Umar, sekalipun sahabat Abdullah bin Umar belum tahu apa hikmah, apa maksud di balik perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata pendapat-pendapat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian dinukil oleh para ulama, sehingga menyebabkan tadi beberapa pendapat tadi, kalau disimpulkan menjadi tiga tadi, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan ada yang mengatakan makruh. Yang mengatakan wajib, yang mengatakan wajib ini diantaranya adalah madhab zahiri. Madhab zahiri itu madhab yang memang berpegang kepada teks zahir, lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perbuatan Rasulullah atau perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena mereka berpegangnya kepada teks lafaz hadis, maka mereka disebut dengan madhab zahiri, artinya zahir. Karena mereka mendapatkan contohnya hadis ini yang kita bacakan tadi. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza shalla ahadukum raka'atain falyattaji 'ala syiqqihil ayman." Kalau salah seorang di antara kalian telah melaksanakan salat sunnah 2 rakaat fajar, maka hendaknya berbaring ke sebelah kanan. Hadis-hadis ini dijadikan pegangan oleh kalangan madhab zahiri atau yang berpendapat dengan teks zahir hadis tadi, bahwa berbaring ke sebelah kanan setelah sholat sunnah 2 rakaat itu hukumnya wajib, bahkan kalau ditinggalkan maka batallah sholatnya, tidak salah sholat subuhnya. Madhab zahiri, diantaranya Imam Ibnu Hazm yang punya kitab Al-Muhalla. Sedangkan yang kedua, pendapat yang kedua yang mengatakan makruh, bahkan dianggap perbuatan bid'ah. Mereka berpendapat dengan perkataan Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahwa Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pernah satu ketika melihat ada orang setelah sholat sunnah 2 rakaat fajar berbaring miring ke sebelah kanan di masjid, kemudian oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu orang tersebut dilempar dengan batu-batu kerikil, atau sahabat Abdullah bin Umar dalam riwayat yang lain memerintahkan tolong lempar orang tersebut.
Ini difahami bahwa tidur berbaring sebelah kanan setelah sholat sunnah dua rakaat itu makruh atau bahkan bid'ah. Sedangkan yang berpendapat sunnah bahwa hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi kita sampaikan, juga hadis Abu Hurairah yang Rasulullah SAW memerintahkan tadi, ada juga hadis-hadis lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring ke sebelah kanan setelah salat sunnah dua rakaat fajar, menunjukkan bahwa ini sunnah pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu di mana pendapat yang paling kuat yang bisa kita ambil, tentu biasanya perbedaan pendapat ini tergantung siapa yang menguji kekuatan dalilnya. Itulah yang kemudian disebut dengan istilah tarjih. Kalau yang kita dapatkan tarjih yang menguatkan ketiga pendapat itu, tentu yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa perbuatan tadi berbaring setelah sholat sunnah dua rakaat, berbaring ke sebelah kanan, itu hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Artinya ketika kita kerjakan, kita laksanakan, tentu kita mendapatkan pahala mencontoh mengikuti perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tadi di antara keenam pendapat yang awal kita sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan bagian dari ibadah, tetapi merupakan bentuk apa? Tuntutan sebagai manusia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Karena Rasulullah salat malam sepanjang malam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam butuh istirahat, maka Rasulullah istirahat dengan berbaring piring ke sebelah kanan setelah dua rakaat fajar tadi. Tetapi ketika kita berpegang pada pendapat yang mengatakan sunnah hukumnya, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah kemudian kita ikuti, tentu itu akan bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hukum berbaring, al-ittija', berbaring miring ke sebelah kanan setelah melaksanakan dua rakaat fajar, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian berkaitan dengan pembahasan ini juga, di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat malam sebanyak 11 rakaat. Di dalam riwayat yang lain Aisyah menceritakan Rasulullah melaksanakannya itu mulai dari selesai melaksanakan salat sunnah 2 rakaat ba'diyah Isya sampai menjelang fajar. Berapa jam sholat Rasulullah SAW? Setelah sholat isya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah dua rakaat, kemudian mulai sholat Rasulullah sampai kemudian menjelang waktu fajar. 8 jam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam kitab-kitab sejarah, di dalam kitab-kitab tarikh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di siang harinya juga terkadang berjihad, berperang. Padahal yang namanya orang berperang, berjihad itu butuh kekuatan fisik. Salat malam itu wajib bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kita umatnya sunnah. Memang luar biasa fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat isya, sholat sunnah dua rakaat, Rasulullah mulai sholat malam. Maka yang sering kita ulang-ulang kita sampaikan, ketika ada sahabat Mu'ad bin Jabal sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa bacaan yang dibaca oleh Rasulullah? Satu rakaat saja dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa, 5 juz. Kalau kita seandainya kita diberikan kesempatan atau kita diuji untuk melaksanakan sholat malam mulai dari start ba'dar isya sampai fajar, insya Allah kita tidak akan sampai 1 jam. Kenapa? Stok hafalan kita nggak banyak, habis berulang-ulang dari apa? Dari al-waqi'ah ke al-waqi'ah lagi. Alhamdulillah kalau dari al-waqi'ah ke al-waqi'ah. Kalau berulang-ulangnya dari kul ke kul lagi, tidak sampai 1 jam, paling
seperempat jam kita sudah selesai 11 rakaat. Kecuali kalau rukuk dan sujud kita panjangkan. Tetapi Rasulullah SAW bisa panjang setelah sholat isya sampai menjelang fajar itu karena Rasulullah SAW punya stok hafalan, beliau hafal Al-Quran. Sehingga satu rakaat bisa 3 surat. Tergantung apa? Tergantung selera saja mau berapa surat dalam rakaat. Kuatnya fisik Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat yang sering kita sampaikan, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pun sekelas sahabat ternyata apa? Ya fisiknya ingin cepat juga selesai. Apa kata sahabat Mu'adz bin Jabal? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca surat Al-Baqarah, di dalam hati saya berharap, berpikir, bergumam dalam hati saya, ini insyaallah ayat terakhir yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ternyata setelah selesai fansurna 'alal qaumil kafirin, Rasulullah lanjutkan lagi surat An-Nisa. Kalau sahabat enggak apa? Apa ngambek atau apa? Kalau sahabat Mu'adz enggak kemudian kecewa. Akhirnya bukan ditinggalkan Rasulullah salah sendirian, sahabat Mu'adz tetap bertahan bersama Rasulullah. Ketika Rasulullah menyelesaikan surat An-Nisa, sahabat Mu'adz lagi-lagi berharap, mudah-mudahan ini ayat terakhir yang dibaca oleh Rasulullah. Ternyata Rasulullah lanjutkan baca surat Ali Imran. Sekalipun demikian, tetap sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu tidak meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau hari ini imam panjang dikit, insyaallah ditinggal oleh jamaah. Insyaallah ditinggal oleh jamaah. Sholat terawih bulan Ramadan panjang dikit, selesai sholat langsung dapat request, Ustaz untuk yang akan datang tolong diperpendek lagi. Dan kita baca cuma satu rakaat itu satu halaman. Sementara Nabi itu kalau sampai surat An-Nisa 5 juz lebih. Berarti kalau 5 juz lebih berarti berapa? Satu juz itu 20 halaman. Berarti berapa? 100 halaman dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rakaat. Dan itu kata Aisyah radhiyallahu anha di riwayat yang lain, Rasulullah menyelesaikan sholat tahajud yang 11 rakaat itu sampai menjelang waktu fajar. Tadi 8 jam tadi. Karena memang Rasulullah kalau sudah sholat malam, kalau sudah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah larut, hanyut dengan apa? Dengan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah tentu paham maknanya. Ayat yang dibaca Rasulullah mungkin ayat yang memang berkaitan langsung dengan diri Rasulullah SAW, berkaitan dengan para sahabatnya. Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW itu mengena nyata berkaitan dengan pribadi dan kehidupan Rasulullah. Ya, mungkin Al-Quran pun seandainya kita berinteraksi dengan Al-Quran itu seakan-akan Al-Quran itu berkaitan dengan pribadi kita dan kehidupan nyata kita, insya Allah kita membaca Al-Quran pun menikmati. Nah, setelah 11 rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang waktu salat fajar. Dalam riwayat yang lain pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salat witir itu sudah masuk waktu azan subuh. Nah, setelah masuk azan subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan 2 rakaat ringan khafifataini, yang disebut dengan rak'atail fajri, 2 rakaat fajar ringan. Karena apa? Bacaannya ringan, gerakannya ringan. Rakaat pertama membaca kulya, rakaat kedua membaca kulhu. Yang disunnahkan seperti itu ringan. Sekalipun ringan, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, rak'atail fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Yang hanya membaca kulhu, yang hanya membaca kulya, 2 rakaat ringan itu ternyata kata Rasulullah SAW itu kebalasannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tetapi dalam riwayat disebutkan bahwa di akhir-akhir kehidupan Rasulullah, Rasulullah melaksanakan qiyamul lail itu di waktu sepertiga terakhir malam. Jadi
Kalau dalam riwayat ini atau yang tadi kita sampaikan, Rasulullah memulainya setelah sholat isya sampai menjelang fajar. Terkadang Rasulullah SAW juga melaksanakannya di tengah malam. Tetapi di dalam riwayat disebutkan bahwa di akhir-akhir usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melaksanakan qiyamul lail itu di sepertiga terakhir malam. Karena sebagaimana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpendapat, waktu tahajud qiyamul lail yang terbaik itu adalah sepertiga terakhir malam. Jadi kalau tadi 8 jam silakan dibagi tiga, sepertiga terakhirnya itu adalah waktu yang terbaik. Dan ternyata sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, dalam hadis Rasulullah menyebutkan innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin fi thulutsil lail akhir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala turun ke langit-langit dunia setiap malam di sepertiga terakhir malam. Apa yang diharapkan oleh Allah? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man yad'uni fa astajibala wa may yas'aluni fa utiya wa may yastaghfiruni fa aghfirala. Rasulullah menawarkan kepada hambanya di sepertiga terakhir malam itu, siapa di antara hambaku yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Siapa di antara hambaku yang meminta di sepertiga terakhir malam itu, niscaya aku akan beri. Dan siapa di antara hambaku yang di sepertiga terakhir malam itu beristighfar mohon ampun, niscaya aku akan ampuni. Jadi justru Rasulullah SAW menjelang akhir-akhir kehidupan beliau, beliau banyak qiyamul lail itu sepertiga terakhir malam. Nah, Bapak-Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah masuk waktu fajar, Rasulullah salat sunah 2 rakaat ringan, kemudian Rasulullah berbaring ke sebelah kanan, miring ke sebelah kanan. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun ketika akan dikumandangkan iqamat salat. Karena memang seharusnya tuntunannya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumandang iqamat salat itu dikumandangkan manakala imam itu sudah datang. Berarti konsekuensinya setiap masjid atau musala itu harus ditetapkan imam wajibnya, imam rawatibnya, imam tetapnya. Bahkan ketika kami di Saudi Arabia, masjid-masjid perkampungan itu ditetapkan imamnya, biasa yang iqamah, yang mengumandangkan iqamah itu justru imamnya itu. Imamnya yang mengumandangkan iqamah, kemudian dia langsung memimpin sholat. Jadi konsekuensinya ditetapkan imam, tetap imam rawatib untuk di sebuah masjid atau musola. Nah, biasanya masjid-masjid yang sudah mulai aktif ada pengajian, ada wirid, biasanya masjid-masjid sudah mulai menerapkan seperti itu. Tapi umumnya kebanyakan masjid itu imam itu ala kadarnya. Siapa yang datang duluan, dialah yang imam. Siapa yang lebih senior, dialah yang imam. Mestinya ditetapkan. Nah, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya, maka yang memimpin salat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika akan diikumati, baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang kuat tentang berbaring, tidur berbaring ke sebelah kanan ini adalah sumbernya adalah fi'liyah Rasulullah SAW, perbuatan Rasulullah SAW sebagaimana hadis Aisyah tadi. Sedangkan hadis Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan berbaring ke sebelah kanan setelah 2 rakaat fajar, itu menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalilnya tidak kuat. Namun sekalipun ini fi'liyah, perbuatan Nabi itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak-Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah hukumnya sunnah, kapan waktu berbaring ke sebelah kanan setelah salat itu? Waktunya.
Ternyata riwayat-riwayat hadis yang kita temukan, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring itu sebelum salat sunnah 2 rakaat fajar. Ada kalanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring itu setelah salat sunnah 2 rakaat fajar. Jadi mana yang paling benar? Karena kedua-duanya ada dalilnya, maka kalau kedua-dua dalil ini semuanya masing-masing bisa dipertanggungjawabkan, kedua-duanya kuat, maka tidak boleh satu hadis digugurkan karena hadis yang lain. Tetapi caranya adalah dicari titik temunya, atau kata para ulama disebut dengan tariqatul jam'i. Bagaimana titik temunya? Titik temunya bahwa ada riwayat menyebutkan Rasulullah SAW setelah sholat tahajud itu tidur berbaring ke sebelah kanan, berarti sebelum sholat sunnah fajar tadi. Tetapi ada juga riwayat sebagaimana hadis Aisyah ini dan hadis-hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring setelah sholat sunnah 2 rakaat fajar. Hadis-hadis dari sahabat yang menyebutkan Rasulullah berbaring sebelum sholat fajar, boleh jadi ini menunjukkan bahwa yang dilihat oleh sahabat itu adalah Rasulullah SAW berbaring sebelum sholat fajar. Tetapi tidak bermakna bahwa setelah sholat fajar Rasulullah SAW tidak tertidur. Maka cara menggabungkannya, ada kalanya Rasulullah tidur sebelum sholat fajar, ada kalanya Rasulullah SAW tidur setelah sholat 2 rakaat fajar. Nah ini, kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya berikutnya adalah di mana tempat berbaring miring ke sebelah kanan sebelum atau setelah 2 rakaat fajar itu. Di mana Bapak Ibu? Hadis-hadisnya menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbaring setelah salat 2 rakaat fajar dan setelahnya, tapi tidak disebutkan tempatnya. Ternyata pendapat yang kuat menyebutkan bahwa berbaringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke sebelah kanan apakah sebelum 2 rakaat fajar atau setelah 2 rakaat fajar, itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disimpulkan oleh para ulama adalah di rumah beliau, dengan dalil hadis ataupun perbuatan Abdullah bin Umar bin Khattab tadi yang menyebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melempar dengan apa, batu kerikil. Ya, melempar tentu tidak seperti orang apa dalam keadaan marah-marah ya. Tentu sewajarnya melempar orang yang tidur di masjid setelah melaksanakan 2 rakaat fajar, atau Abdullah bin Umar bin Khattab memerintahkan sahabat yang lain untuk melempar orang yang tidur di masjid setelah sholat sunnah 2 rakaat fajar. Maka disimpulkan oleh para ulama bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur miring ke sebelah kanan setelah atau sebelum itu adalah di rumah Rasulullah SAW, dan dikuatkan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang lain. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat tahajud, kalau Rasulullah melihat aku dalam keadaan tertidur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidur. Tapi kalau Rasulullah SAW selesai salat tahajud mendapatiku, kata Aisyah, dalam keadaan saya sedang terjaga, sedang terbangun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak berbicara kepadaku. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya di dalam rumah beliau, tidak di masjid. Maka Bapak-bapak hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini tidak pernah dijelaskan, tidak pernah disampaikan, atau orang hanya berpegang kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu saja, seperti hadis Aisyah tadi, atau hadis Abu Hurairah yang dikomentari oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa hadis tersebut tidak kuat, maka orang akan mempraktekkan, mengamalkan hadis ini dengan apa, melaksanakannya di masjid. Tiba-tiba datang ke masjid, sholat 2 rakaat, kemudian terbaring. Kira-kira pandangan kita bagaimana? Ini orang datang dari rumah ke masjid hanya untuk tidur. Bahkan
Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking kerasnya beliau, pernah mengatakan beliau apa? Orang yang melakukan demikian adalah mintala ubis syaitan. Orang tersebut dipermainkan oleh syaitan. Dipermainkan oleh syaitan. Wallahu alam, penjelasan maksud alasan Abdullah bin Umar bin Khattab yang mengatakan bahwa orang yang melakukan demikian di masjid itu dikatakan mintala ubis syaitan. Yang jelas ini bentuk pengingkaran dari Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi dilakukan, dikerjakan bukan di masjid, bukan di musala, tetapi di rumah. Nah, sekarang Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata prakteknya dikerjakan di rumah, itu mungkin enggak hari ini kita lakukan. Mungkin enggak dilakukan. Karena memang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Menempel dengan Masjid Nabawi itu. Jaraknya dekat. Lah kalau hari ini kita jarak dengan masjid kan ada beberapa meter. Sekalipun ada saja orang yang tinggalnya itu bersebelahan dengan masjid atau musala, ada orang yang memang azan itu tidak dengar. Azan berkumandang tidak dia dengar, orang sholat tidak dia dengar, ternyata bangunnya kesiangan. Dan itu terus menerus, enggak sekali dua kali. Apalagi kalau jauh. Tetapi kembali tadi, karena memang secara hukum, bahwa hukumnya adalah sunnah, seandainya seseorang melakukannya, maka dia akan mendapatkan pahala mengikuti mencontoh perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang mengerjakan yang sunnah, melaksanakan yang sunnah, jangan sampai kemudian mengorbankan yang wajib. Sebab menurut Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau pernah menyebutkan bahwa tahapan-tahapan jebakan-jebakan setan atau iblis kepada manusia itu banyak. Kalau orang ternyata tidak bisa digoda melalui perbuatan dosa dan maksiat, maka dia akan cari tahapan pintu yang lain. Sampai kalau orang ternyata digoda dengan melaksanakan, mengerjakan yang dilarang oleh Allah, dia mampu tinggalkan. Kemudian digoda untuk meninggalkan perintah, dia mampu kerjakan. Sampai pada tahap berikutnya, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, orang tersebut digoda, digelincirkan oleh setan melalui pintu apa? Dia memprioritaskan yang sunnah tapi kemudian mengorbankan yang wajib. Kan pernah kita sampaikan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberikan kecintaan kepada hambanya dalam hadis qudsi kalau ternyata hamba itu di dalam memprioritaskan amal itu tepat. Bagaimana? Dia prioritaskan pertama yang wajib. Dia selesaikan, sempurnakan yang wajib, baru kemudian dia genapkan, dia penuhi yang sunnah. Jangan sampai kemudian yang sunnah, yang pelengkap, yang tambahan ini, kan sunnah atau nafilah itu pelengkap dan tambahan, jangan sampai ini yang diprioritaskan, kemudian mengorbankan yang wajib. Dalam rangka untuk melaksanakan sunnah, tidur 2 rakaat, berbaring ke sebelah kanan setelah sholat sunnah 2 rakaat tadi, kemudian jangan sampai kemudian mengorbankan sholat subuhnya kemudian terlewatkan berjamaah. Bahkan bukan hanya sholat sunnah rakaat tadi. Bukan berarti kita mengajak untuk orang meninggalkan yang sunnah, mengabaikan, mengecilkan yang sunnah, bukan. Tetapi kita juga harus tahu prioritas, skala prioritas di dalam amal. Jangan sampai kita kemudian memperjuangkan qiyamul lail, tahajud, sholat malam. Tetapi ternyata setelah sholat tahajud, sholat subuh kita lewatkan. Sholat berjamaah dilewatkan. Kalau ternyata akhirnya kita akan meninggalkan sholat subuh, kalau kita akhirnya akan meninggalkan yang wajib, yang utama, maka sebaiknya yang sunnah kita tunda atau kuantitasnya kita ringankan dulu. Makanya ada alternatif banyak. Seperti sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Ausoni khalili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abu Hurairah, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal. Salah satunya apa? Jangan tidur sebelum melaksanakan witir.
sebelum melaksanakan witir. Kalau kita ternyata khawatir malam itu nanti ternyata kita akan begitu lelah dan capek, maka cukup kita awali di malam hari. Kalau ternyata akhirnya di malam hari kita dibangunkan oleh Allah, maka itu sebuah keutamaan. Tapi jangan sampai mengejar yang sholat sunnah, kemudian yang wajib kita tinggalkan. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, beliau memberikan rincian tentang persoalan tidur berbaring ke sebelah kanan setelah sholat sunnah dua rakaat. Kata beliau, kalau orang itu sudah bisa memprediksi dirinya tidur setelah dua rakaat tadi akhirnya akan terlewatkan sholat jamaah subuhnya, maka kata beliau sebaiknya tidak tidur. Tetapi kalau orang memang bisa meyakinkan dan memastikan dirinya dengan tidur tadi dia tidak akan terlewatkan sholat subuh berjamaahnya, maka disunahkan, dianjurkan orang tersebut tidur berbaring ke sebelah kanan. Nah, ini menarik sekali, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin tadi. Sekalipun ini sunnah Rasulullah SAW, tetapi dalam aplikasinya, dalam prakteknya, bagaimana seseorang tetap harus mempertimbangkan mana yang lebih utama, mana yang harus dikedepankan. Kalau ternyata akan mengorbankan yang wajib, maka sebaiknya yang sunnah jangan dikerjakan dulu. Tetapi kalau memang bisa terlaksana yang wajib, maka yang sunnah silahkan dikerjakan. Dan ini sebuah keutamaan. Bapak berahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya penjelasan dari hadis ini. Kenapa di dalam hadis ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah berbaring ke sebelah kanan, bagian yang sebelah kanan? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad memberikan penjelasan. Kata beliau, karena letaknya hati itu di sebelah kiri, maka syariat atau Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi kepada kita tidur miring ke sebelah kanan. Kenapa? Kalau ke sebelah kanan, maka hati ini akan tetap bergerak, berdetak. Ketika hati ini tetap bergerak dan berdetak, maka tidur kita ini kemudian tidak tidur yang begitu pulas, tidak tidur yang kemudian tidur kebablasan. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wallahu alam, kita belum mengujinya berdasarkan ilmu medis hari ini. Kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau tidur kita itu ingin enak untuk mengenakkan badan dan fisik kita, maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tidur miring ke kiri. Tapi kalau kita ingin tidur untuk memberikan rasa nyaman dan kebaikan hati kita, maka tidur kita miring ke sebelah kanan. Kenapa? Kalau orang tidur ke sebelah miring ke sebelah kanan, maka orang tersebut untuk bangun itu akan ringan dan mudah. Tetapi kalau orang tidur ke sebelah miring ke sebelah kiri, maka dia untuk bangun itu akan berat dan akan susah. Maka oleh karenanya Rasulullah SAW menganjurkan, mencontohkan tidur itu miring ke sebelah kanan, agar hati ini kemudian menjadi ringan, tidak terbebani, hati ini mudah untuk dibangunkan. Tetapi ketika miring ke sebelah kiri, maka gerak hati ini akan apa? Akan terhambat, menjadi berat, sehingga orang pun tidur akan jadi nyaman, orang pun kemudian bangun akan menjadi sulit. Itu diantara hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Bapak berahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memberikan penjelasan hikmah kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini diceritakan berbaring miring ke sebelah kanan setelah salat sunnah dua rakaat atau sebelum salat sunnah dua rakaat. Hikmahnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan semangat kembali kepada fisik setelah semalaman Rasulullah SAW sholat tahajud dan qiyamul lail. Bayangkan setelah sholat isya sampai menjelang sholat fajar, ketika ada jeda beristirahat tidur walaupun hanya beberapa saat, kemudian mendapatkan kesempatan fisik ini beristirahat, ketika terbangun untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka fisik dan kondisi itu sudah terbantukan dengan istirahat walaupun hanya sebentar.
Maka ini diantara hikmah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin, bahwa hikmah Rasulullah melaksanakan ini. Mungkin orang akan bertanya-tanya, kenapa harus berbaring 2 rakaat? Kenapa Rasulullah melakukan demikian? Hikmahnya adalah agar ada istirahat jeda waktu setelah melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Ketika akan menyambut sholat fajar atau sholat subuh, kondisi fisik ini menjadi fit kembali. Maka sering kita rasakan, Bapak-Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di bulan Ramadan, ketika kita qiyamul lail sepanjang malam atau kita qiyamul lail beberapa jam, kemudian kita tidak ada jeda waktu, langsung masuk waktu sholat subuh. Ketika sholat subuh, fisik mata kita terasa berat. Tetapi ketika ada jeda waktu sedikit untuk beristirahat, memulihkan kembali stamina kita, maka masuk waktu sholat subuh, kita akan apa? Akan merasakan nikmat kembali. Itulah hikmah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin. Maka Bapak-Ibu rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini, bab ini tidak secara langsung membahas tentang persoalan doa, tetapi menjelaskan tentang sunnah yang diajarkan atau dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pembahasan kita pada malam hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ini mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kalau di hadis ini, kalau di hadis Aisyah dan hadis-hadis yang lain berkaitan dengan berbaring setelah atau sebelum sholat sunnah 2 rakaat fajar, hanya disebutkan syik, asyik itu berarti bagian kanan saja. Wallahu alam, ini mungkin keterbatasan kami, keterbatasan kita. Kita tidak mendapatkan penjelasan apakah berbaring miring ke sebelah kanan itu dengan cara meletakkan kedua tangan ini kemudian di bawah pipi atau bagaimana. Yang jelas berbaring karena seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tadi, hikmahnya adalah karena berkaitan dengan letak posisi hati. Ketika berbaring ke kanan, hati ini tidak terbebani. Ketika dibangunkan atau untuk bangun itu akan ringan, mudah. Berbeda ketika kita miring ke sebelah kiri, kemudian tertahan hati ini, sehingga untuk bangun itu terasa berat dan sulit untuk siap. Itu hikmahnya. Wallahualam, mungkin boleh jadi ada hadis yang menjelaskan posisi tangan harus seperti itu, tapi hadis yang kita bahas kali ini adalah posisi miring sebelah kanan berarti bagian kanan, supaya bagian hati tidak terbebani atau tidak tertahan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang lain, Bu? Cukup, insyaallah jelas. Baik, kita akhiri. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Apa? Tidak ada, karena hikmahnya istirahat. Istirahat. Tetapi kalau kita mau baca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya hadis, sekalipun hadisnya dhaif, Rasulullah menyebutkan bahwa apa, kullu amrin la yubda'u bi bismillahi fawa abtar ajda aqta. Setiap perkara yang tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka dia sedikit barokahnya atau tidak ada barokahnya. Maka sebaiknya kita bismillah. Bismillah. Tetapi bacaan secara khusus doa apa yang dibaca dalam hal itu kita tidak menemukan, karena itu memang istirahat. Wallahu a'lam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.